Halo guys, selamat datang di channel ini. Di video kali ini saya tidak akan memberikan tutorial Roblox Studio, tapi saya akan infokan gimana cara Anda bikin private server ya di game Anda. Oke, jadi Anda ke profile Anda, ke bagian creations. Nanti bagian sini ada game-game Anda atau mungkin ada di sini gitu ya, bagian creations. Oke, ini kita klik di sininya. Kita ke bagian klik yang centang tiga ini gitu ya. Habis itu configure this place. Oke, lalu kita ke bagian akses. Ini kita private server nih dicentang. Nah, private server mau ada yang bayar ya, yang paid. Misalkan ada yang bayar 100 Robux, kita dapatnya cuma 70, atau kita kasih free. Oke. Ini akan saya bikin ada, soalnya ada beberapa user yang minta. Soalnya mungkin kalau main sama-sama kadang suka nge-lag atau apa gitu ya. Jadi karena ini memang lagi sedang saya lagi ada event, untuk yang highest level dia bakal tertinggi. Jadi ada yang minta bikin private server, maka sekarang saya akan buka private server ya. Oke, okay? Jadi kita buka yang free, kita tinggal gini. Nah udah, tinggal gini ke sini. Oke, okay. Kita kalau mau play, kalau langsung play dia langsung ke join ke public. Tapi kalau gini create private server, ini otomatis bisa tinggal create private server. Oke, okay, sekarang kita masuk ke gamenya dulu aja. Jadi ini lagi ada event ya, dari tanggal 18 sampai 28 Juli level tertinggi akan dapat 100 Robux. Oke, okay. Kita lihat dulu. Oke, okay guys, please like and subscribe jika suka videonya. Bye bye.